Kepolisian sudah mengumumkan 45 saksi telah diperiksa terkait penyerangan LP Cebongan yang menewaskan 4 tahanan. Dari ke-45 saksi itu, 11 merupakan tahanan LP Cebongan. Dan polisi sudah menemukan saksi mahkota yang digadang-gadang bakal menjadi kunci pengungkapan kasus ini, termasuk membongkar siapa sebenarnya 17 orang bersenjata yang menyerang LP Cebongan saat itu. Ada dua versi informasi yang beredar terkait saksi mahkota itu. Yang pertama, saksi itu adalah satu dari 11 tahanan yang menyaksikan dan diperintah bertepuk tangan saat eksekusi dilakukan terhadap keempat tahanan. Saksi itu nyaris saja ikut dieksekusi karena mengucap sesuatu yang memancing amarah para penyerang bersenjata. Namun dia tak sampai ikut ditembak setelah mengaku kalau dirinya adalah mantan seorang anggota TNI yang disersi dan ditahan akibat kasus pembunuhan. Versi lain, saksi itu bukan tahanan di LP Cebongan, melainkan tahanan di kantor polisi yang dijemput para penyerang lalu dibawa ke LP Cebongan untuk mengenali keempat target yang akan dihabisi. Namun dari kedua versi itu, si saksi mahkota adalah mantan anggota TNI yang dipenjara karena kasus pembunuhan seorang mahasiswa juga di Hugo's Cafe 7 Desember 2012 lalu. Kenapa? 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 Yang jelas begini teman-teman, terkait dengan peristiwa yang terjadi di Cebongan beberapa waktu yang lalu yang mengakibatkan 4 tahanan meninggal dunia, ya, Polri bertekad untuk mengungkap peristiwa tersebut sampai dengan tuntas. Ya. Mungkin teman-teman sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda DIY dan kemarin juga sudah disampaikan secara langsung oleh Kadif Humas bahwa kita sampai saat ini masih terus berupaya untuk bisa secepat mungkin melalui informasi-informasi yang kita miliki, baik penjelasan saksi maupun penemuan barang bukti yang ada untuk bisa segera menuntaskan kasus ini. Dan materi-materi yang ada, informasi-informasi yang ada, ya mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan secara detail kepada teman-teman karena itu konsumsi penyidik. Dari data dokumentasi ANTV, telah terjadi kasus pembunuhan di Hugo's Cafe pada 7 Desember 2012 tahun lalu. Korbannya adalah seorang mahasiswa UPN Yogyakarta bernama Aditya Bisman. Korban tewas dikeroyok, yang salah satu pelakunya adalah seorang disertir TNI berinisial K. Dan yang membuat kasus ini semakin benderang antara sang disertir TNI dan korbannya dalam pembunuhan 7 Desember 2012 saling terkait dengan kasus pengeroyokan di Hugo's Cafe yang dilakukan 4 pemuda asal NTT yang menewaskan prajurit Intel Kopassus Heru Santosa. Demikian laporan tim Liputan Topik.